Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله segala pujian, sanjungan dan pengagungan yang tertinggi hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha sempurna, pemilik nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, tidak dimasuki oleh kekurangan dan cacat sedikit pun dari berbagai sisinya. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan makhluk siapapun dia tidak memiliki kesempurnaan. Mereka bahkan penuh dengan kekurangan dari berbagai sisinya. Maka seluruh makhluk wajib untuk mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala semata. Alhamdulillah, setelah sebulan lebih kita tidak berjumpa di tempat yang penuh berkah ini, maka pada hari ini, di hari yang mulia ini, hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam suasana yang sangat indah, yaitu di majelis ilmu yang merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Majelis seperti ini senantiasa didatangi oleh makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Mereka meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk keridaan dan kesenangan mereka terhadap apa yang dibahas di dalam majelis ilmu, tiada lain yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan ucapan yang terbaik, yang tidak ada sedikit pun kedustaan, tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya, sehingga para malaikat senantiasa mendatangi majelis ilmu, bukan meletakkan sayap-sayapnya, bahkan mereka pun senantiasa mendoakan ampunan dan rahmat bagi orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah nikmat besar. Sekalipun banyak dari manusia, bahkan banyak dari kaum muslimin, tidak mengetahui keutamaan ini, keutamaan hadir di majelis ilmu, banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Andai kata mereka mengetahui, mereka mengimani keutamaan menghadiri majelis ilmu, maka saya yakin mereka akan meninggalkan nyenyaknya tidur, mereka akan meninggalkan ruangan kamar mereka yang ber-AC bagaimanapun nikmatnya. Karena jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir di majelis ilmu itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya, lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Hadir di majelis ilmu adalah sebab-sebab pengampunan dosa. Hadir di majelis ilmu sebab-sebab diangkatnya derajat di sisi Allah. Hadir di majelis ilmu merupakan sebab yang termudah dan teringkas menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis-hadis yang sering kita dengarkan. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah nikmat yang wajib untuk selalu kita syukuri. Semoga kita istiqamah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang penuntut ilmu. Karena siapa yang meninggal sebagai seorang penuntut ilmu, maka dia akan dibangkitkan
juga sebagai seorang penuntut ilmu bersama dengan orang-orang yang semisalnya yang memiliki amalan yang sama di dunia ini dari kalangan para penuntut ilmu. Dan yang terdepannya adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah orang yang terdepan, penghulu para penuntut ilmu. Mereka juga belajar agama. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk langsung memasukkan ilmu ke dalam hatinya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk langsung memasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain ilmu wahyu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan hikmah mentransfer ilmu kepada nabi dan rasul melalui malaikat Jibril sebagai pelajaran kepada kita bahwasanya ilmu itu harus melalui guru, harus belajar, tidak duduk bersemedi, kemudian berharap Allah turunkan ilmu langsung ke dalam hati kita. Tidak. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu hanya didapatkan dengan belajar, dan fikih didapatkan dengan mendalami, dan mendalami ilmu fikih. Maka ini adalah kebiasaan para nabi dan rasul, jalannya para nabi dan rasul. Bahkan sering kita baca surah Al-Kahfi. Yang mana di dalamnya ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah salah seorang dari tiga nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Yang diajak bicara langsung oleh Allah, Nabi Adam, Nabi Muhammad, dan Nabi Musa alaihissalam. Dari sekian banyak nabi dan rasul, beliau terpilih menjadi rasul Allah yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan digelar sebagai Kalimur Rahman. Berarti beliau memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan itu, beliau tetap menuntut ilmu agama sekalipun kepada orang yang derajatnya di bawah beliau, yaitu Nabi Khidir. Dan ini dikisahkan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi. Beliau bersama dengan salah seorang pemuda menempuh perjalanan yang panjang, yang meletihkan untuk bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, menimba ilmu dari beliau yang derajatnya jauh di bawah derajatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir masih diperselisihkan nabi atau wali, nabi atau wali diperselisihkan. Tapi yang namanya ilmu tidak mengenal umur, tidak mengenal warna kulit. Ilmu dijunjung tinggi, dimuliakan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad laqina min safarina hadha nasaba. Sungguh kami mendapati dari perjalanan safar menuntut ilmu ini mencari Nabi Khidir itu keletihan. Jadi memang harus letih, harus bersabar. Apalagi cuaca seperti ini, panas, enaknya tidur siang. Enaknya masuk kamar, nyalakan AC, tidur. Santai. Tapi Masya Allah, jemaah sekalian dimuliakan Allah. Kaidah yang masyhur mengatakan bahwa al-ajr biqadri al-masyaqqah. Pahala itu tergantung dari beratnya, sulitnya sesuatu amalan tersebut. Walaupun kaidah ini dikritik oleh para ulama bahwa yang tepatnya adalah al-ajr biqadri al-manfaah. Pahala itu tergantung dari besarnya manfaat. Jadi pahala berbanding lurus dengan manfaat yang didapatkan dari ibadah tersebut. Namun kesimpulannya bahwa ibadah yang manfaatnya besar itu alal ghalib, kebanyakannya disertai dengan kesulitan, disertai dengan rasa berat,
Iya, ujiannya besar. Kebanyakannya seperti itu. Termasuk menuntut ilmu agama. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Qawlul Mufi fi Adillati Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Usabi rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu wa askanahu fasiha jannati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada tulisan beliau ini dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dari apa yang kita baca dari kitab beliau rahimahullahu taala. Innahu lidzalik wal qadiru alaih. Kita masuk pada al-ihsan ruknun wahid. Ihsan itu ada satu rukun. Iya. Sampai di situ ya? Sudah lewat? Nah. Iya, penjelasannya. Nah. Jadi pembahasan tentang ihsan. Tadi kita bahas tentang Islam. Tingkatan yang terendah itu Islam. Iya. Ya, tingkatan dalam agama yang paling di bawah adalah Islam. Iya. Kemudian di atasnya adalah iman. Kemudian yang tertingginya adalah ihsan. Iya. Islam itu, iya, kalau kita kumpulkan tiga hal ini, kalau ingin dirinci Islam, iman dan ihsan, maka Islam adalah kaitannya dengan amalan-amalan lahiriah. Mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan sholat, iya, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Adapun iman berkaitan dengan amalan-amalan hati, iman kepada Allah, kepada malaikat dan seterusnya. Adapun ihsan dikumpulkan dua-duanya. Iya. Itu seakan-akan engkau, iya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat. Kalau tidak, yakinlah. Iya. Seakan-akan engkau melihat Allah, kalau tidak yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Nah, ini tingkatan yang tertinggi, tingkatan ihsan. Iya. Adapun tingkatan syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifah, maka ini tidak ada dalil yang sharih, yang jelas, yang tegas, ya, di dalam pembagian tersebut. Dan biasanya ini dibagi oleh orang-orang sufi. Mereka inginkan bahwasanya syariat itu adalah amalan-amalan, iya, amalan-amalan lahiriah, syariat-syariat Islam. Kemudian tarekat yang mereka inginkan adalah metode di dalam suluk perjalanan spiritual, ya. Kemudian hakikat, isi dari setiap syariat mereka kaji, ya, yang intinya adalah ilmu cocokologi, filosofi, ya, kalau tingkatan hakikat. Adapun ma'rifah ujungnya cuma dua, ya, kalau bukan hululiyah ittihadiyah. Hululiyah itu apa? Allah berada di mana-mana. Ittihadiyah adalah seorang sufi menyatu dengan Tuhan. Ya, seorang sufi menyatu dengan Tuhan. Iya. Allahul musta'an. Ini kalau kita tinjau dari praktek, ya, tasawuf, ya, dari kalangan khalaf. Ya, dari kalangan khalaf. Terkadang para salaf mengatakan sufi yang diinginkan bukan seperti yang dipahami oleh atau dipraktekkan oleh orang belakangan. Ya, kalau dikatakan bahwasanya siapa Imam Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang sufi misalnya, dan yang mengucapkannya adalah seorang imam ahli sunnah, maka yang diinginkan di situ adalah sufi, maksudnya adalah orang yang senantiasa memperhatikan kesucian hatinya, tazkiyatun nufus. Iya. Bukan seperti yang mereka pahami orang-orang belakangan. Maksudnya sufi itu yang mereka yang aneh-aneh di dalam praktek ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh tarekat-tarekat tertentu. Iya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, al-ihsanu bainal 'abdi wa rabbih ma tawaffara fihi al-ikhlas
لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على واحدة أعلى من الأخرى. Jadi kata Al-Allama Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ihsan iya antara seorang hamba dengan Rabb-nya apa yang di dalamnya terdapat ikhlas, ya ketulusan, ya pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini ihsan seorang hamba kepada Rabb-nya, dia ikhlas memurnikan ibadahnya kepada Allah. Yang kedua, mencocoki tuntunan Rasulullah di dalam praktek ibadahnya. Dan sungguh kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah menjelaskan bahwa ihsan ada dua tingkatan. Iya. Salah satunya lebih tinggi derajatnya dibanding yang lainnya. Yang pertama adalah ta'budallaha ka'annaka tarahu min kamalil yaqin wa kamalil ikhlas. Tingkatan yang pertama adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Iya, saking sempurnanya keyakinan kita dan sempurnanya keikhlasan kita. Seakan-akan kita melihat Allah. Iya, saking apa? Saking sempurnanya keyakinan kita dan sempurnanya keikhlasan kita. Iya. Jadi bukan maknanya kita membayangkan Allah. Bukan ya? Karena ini hadis banyak disalahpahami oleh orang-orang tarekat. Iya. Dia katakan ihsan menurut mereka tingkat yang tertinggi, kita itu sholat, kita zikir, kita bayangkan. Iya, seakan-akan kita melihat Allah. Iya. Sebagian lain mengatakan enggak bisa. Kalau begitu gurunya kita, mursyidnya kita yang dibayangkan mukanya. Dia yang akan menyampaikan kita, yang menjadi penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang ya, orang yang belajar tarekat sering kita jumpai mursyid-mursyid mereka, guru-guru tarekat mereka, fotonya dipajang di mana? Dipasang di dinding-dinding tempat ibadah mereka. Iya. Yeah. Jadi yang benarnya bahwa makna ya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, maksudnya adalah ta'budallaha ka'annaka tarahu min kamalil yaqin wa kamalil ikhlas. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kenapa? Karena sempurnanya keyakinanmu dan sempurnanya keikhlasanmu. Iya. Sehingga seakan-akan kita melihat Allah. Saking yakinnya. Seakan-akan Allah ada di depannya. Dia lihat Allah, seakan-akan dia lihat Allah. Iya. Dia mau berucap yang jorok, menggibah, namimah, wih, tidak jadi. Seakan-akan ada Allah di depannya. Dia mau mendengarkan hal yang diharamkan, tidak jadi. Dia mau melangkah ke tempat yang haram, tidak jadi. Seakan-akan Allah ada di depannya. Iya, paham ya maknanya? Kemudian yang kedua, anta'budahu ala tariqil muraqabah. Iya. Tingkatan yang kedua di bawahnya yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan metode muraqabah. Iya, muraqabah itu selalu merasa diawasi, selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan ini tingkatan agama yang tertinggi. Ya. Maka setiap muhsin, orang yang ihsan, pasti dia mukmin dan muslim. Ya. Jadi muslim dulu, mukmin baru muhsin. Orang mukmin muslim tapi belum tentu muhsin. Ya. Orang yang sudah sampai muhsin sudah pasti muslim dan mukmin. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, قال الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين يرحمه الله كما في مجمع فتاواه مجلد الثالث صفحة 16 و200
wa tis'a, ya tidak jelas cetakannya, ya raqma kada safha kada. Alaysa didul isaa wa huwa ayyubdila al-insanu al-ma'rufa wa yakuffu al-adha. Fayafdhal al-ma'ruf li'ibadillahi fi mali wa ilmi wa jahi wa badanihi. Kata Syekh Muhammad Ibn Saleh Ibn Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau, sebagaimana di dalam majmu' kumpulan fatwa-fatwa beliau jilid 3 halaman 216, ya. Ihsan lawan dari isaa. Ihsan itu berbuat baik, lawannya adalah berbuat jelek. Yaitu seseorang, ya, melakukan hal yang ma'ruf dan menahan diri dari mengganggu. Itu namanya ihsan. Dia melakukan kebaikan, memberikan, ya, hal yang ma'ruf kepada hamba-hamba Allah berkaitan dengan hartanya. Dia salurkan hartanya, itu ihsan. Ilmunya, dia sampaikan ilmunya, diajar manusia, itu ihsan. Ya, dengan jabatannya, dia manfaatkan untuk menolong manusia. Dengan badannya, dia gunakan untuk menolong dan berbuat baik kepada manusia, ini ihsan. Ya. Fa'amal ma'al fayunfiqa wa yatasaddaq yuzakki. Kata beliau, adapun harta, ya, ihsannya, berbuat baiknya seorang hamba melalui hartanya adalah dengan dia infakkan, dia sedekahkan, dia zakatkan hartanya. Dan seafdal-afdal jenis ihsan dengan harta adalah dengan zakat. Lianna zakata ahadu arkanil Islam wa mubayinihi al-idham wa mabanihi al-idham. Iya. Jadi zakat salah satu dari rukun Islam dan iya, bangunannya yang sangat kuat. Iya, dia termasuk rukun. Dan Islam, seseorang tidak sempurna kecuali dengan mengeluarkan zakat. Iya. Zakat ada yang wajib untuk seluruh yang berjiwa. Zakat apa namanya? Zakat fitrah. Bagi yang memiliki kelebihan, ya, makanan pokok di malam dan di hari Id, ya, wajib dia keluarkan zakat fitrahnya. Ya. Ada zakat khusus orang-orang tertentu, ya, yang memiliki harta, namanya zakat mal, ya, dan syaratnya telah lagi, yaitu terpenuhi nisab dan haul. Iya, nisab dan haul. Nisab itu takaran, timbangan. Iya, banyaknya. Kalau emas berapa zakatnya, Mas? Berapa nisabnya, Mas? 85 gram. Iya, kalau perak 595 gram perak. Iya. Dan syarat yang kedua, tersimpan selama 1 tahun. Jadi walaupun ada hari ini emas tak 1 kilo, tapi ya 6 bulan kemudian, ya apa, dipakai, ya, untuk pergi haji, pergi umrah, ya, bangun rumah dan seterusnya, maka kurang dari 85 gram maka tidak ada apanya? Tidak ada zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%. Iya, 2,5%. Iya. Dan hendaknya mengambil nisab yang terendah, yaitu perak. Perak. Iya. Dan masuk di dalamnya adalah uang, iya, uang, ya, itu juga termasuk apa, wajib zakat kalau sudah mencapai senilai perak 595 gram atau senilai emas 85 gram, iya,
kalau perak itu murah. Ya. Murah perak ya kan? Jadi kalau ada uang itu 6 juta sudah tersimpan selama setahun, itu sudah wajib zakat. 6 juta tersimpan selama setahun, tidak pernah berkurang. Ya, uang tersebut selama setahun dan itu uang kita, ya. Maka wajib keluar zakatnya 2,5%. Iya. Ada zakat ternak, ya. Itu di semua dirinci di dalam ilmu fikih. Nah. Jadi zakat ini adalah nafkah yang paling Allah cintai. Kemudian setelah zakat, nafkah yang infak yang paling afdal setelahnya adalah apa yang diinfakkan kepada orang yang kita tanggung. Apakah istri? Iya. Atau ibu kita? Atau bapak kita? Anak keturunan kita? Saudara kita? Ya, kemenakan keluarga dekat, kerabat. Ya, paman, bibi, dan seterusnya. Iya. Itu yang paling afdal. Jadi setelah zakat adalah nafkah untuk keluarga. Nafkah untuk keluarga. Iya, jadi jangan sampai kita rajin bersedekah, memberikan THR kepada orang lain, ya, sahabat lama, sedangkan tidak memberikan kepada orang tua kita. Antara syubhat mereka akan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dikategorikan oleh para ulama sebagai mujahidin. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan nafkah infak kepada mereka itu sangat bermanfaat. Setiap kali mereka belajar, setiap kali mereka membaca Al-Qur'an, kita yang membiayainya pun dapat pahala. Kita pun yang membiayainya dapat pahala. Iya. Dan mereka para penuntut ilmu akan memanfaatkan harta tersebut untuk beribadah kepada Allah. Iya. Berbeda kalau orang awam, orang miskin, memang kita berikan dia itu bermanfaat. Iya. Tapi berbeda dengan kalau kita berikan kepada penuntut ilmu. Iya, kalau orang miskin, orang awam, paling dia pakai untuk makan saja. Iya, pakai untuk makan, pakai untuk beli kebutuhan-kebutuhan duniawi. Tapi kalau penuntut ilmu, dia belikan kitab, dia belikan mushaf Al-Quran, dia pakai belikan peci, jubah, dia pakai untuk ibadah kepada Allah. Iya, maka ini hendaknya diperhatikan ketika ingin memberikan sedekah. Kemudian kata beliau, amal badal ma'rufil jah. Fawa anna an-nasa maratib. Minum man lahu jah inda di sultan fayabdil insan jahahu yatihi rajulun fayatlum minhu syafah ila di sultan yashfa lahu indahu imma bidafi dararin anhu au jalbi khairin lahu. Adapun
mengerahkan hal yang ma'ruf melalui kedudukan, melalui jabatan, maka orang ini, ya, manusia itu berbeda-beda tingkatannya. Di antara mereka ada yang memiliki kedudukan, ya, di sisi penguasa. Dia sebagai ajudannya, dia sebagai sahabatnya, bupati, sahabatnya gubernur, orang dekatnya, ya. Pokoknya dia memiliki kedudukan, ya, di sisi penguasa, pejabat. Maka hendaknya kedudukan tersebut dia manfaatkan, ya. Kedekatannya dengan pemerintah, dengan bupati, dengan presiden, dia manfaatkan untuk berbuat baik kepada manusia. Iya. Dia hendaknya memberi syafaat kepada orang-orang yang pantas untuk diberikan syafaat, bantuan, pertolongan. Iya, disampaikan kepada gubernur, kepada bupati, tolong, ya, di kampung sana itu butuh bangunan masjid, bantu dia. Untuk memberikan manfaat kepada orang atau menghilangkan mudarat. Dia punya kedekatan dengan Kapolres. Dia sampaikan bahwa di kampung ini banyak begal. Kerahkan ke sana brimob untuk memberantas. Ini apa? Ihsan namanya. Berbuat ihsan, berbuat baik melalui kedudukan kita. Iya. Jangan gunakan kedudukan untuk apa? Untuk nepotisme. Iya. Untuk sogok menyogok, untuk diharamkan mentang-mentang dia dekat dengan pejabat, iya, maka dia pun memanfaatkan jabatan itu untuk hal yang melanggar aturan agama. Dan ini yang banyak terjadi. Sengaja mencari muka, iya, di depan para penguasa pejabat untuk mendapatkan keuntungan dunia, ya, sekalipun dengan cara yang diharamkan. Ya, ini bukan ihsan, bahkan ini al-isa'ah, al-isa'ah, gangguan, ya, berbuat kejelekan. Kemudian kata beliau, amma bi ilmihi fa yubdhila ilmahu li ibadillahi ta'liman fil halaqat wal majalis al-amma wal khass hatta law kunta fi majlisin fi majlis qahwatin fa innal khaira wal ihsan an tu'alliman nas walau kunta fi majlisin amin fa minal khair an tu'alliman nas. Adapun berbuat ihsan dengan ilmu, kata beliau, dia menyalurkan ilmunya, dia salurkan ilmunya kepada hamba-hamba Allah dengan mengajarinya di halaqah-halaqah, ya, majelis-majelis umum ataupun majelis khusus. Iya. Bahkan sekalipun engkau berada di warqab, kata beliau. Di warqab. Iya. Bentuk berbuat baik dan ihsan adalah engkau menyampaikan kepada manusia kebaikan. Ajari manusia. Iya. Sekalipun kita di warqab. Jadi kalau ke warqab, ya, ada orang di sekitar kita, sebagai bantu ihsan, dawai mereka. Ajari tauhid, ajari sunnah. Iya, kita lihat di samping kita ada orang minum dengan tangan kirinya. Ingatkan, yang sunnah itu, Pak, ya, wahai saudaraku, dengan tangan kanan. Iya. Ingatkan tentang tauhid. Masya Allah. Karena menyebarkan ilmu itu tidak terbatas tempat dan waktunya. Iya. Tidak terbatas tempat dan waktunya. Dimanapun dan kapanpun. Iya. Kata beliau, sekalipun engkau berada di majelis umum. Iya. Maka di antara bentuk kebaikan adalah engkau mengajarkan manusia ilmu agama. Iya. Kita kesehariannya di pasar, sampaikan ilmu di pasar. Kita kesehariannya di terminal, sampaikan ilmu di terminal. Sampaikan kebaikan, itu bantu ihsan. Ya. Ihsan kepada makhluk. Kata beliau, walakin ista'milil hikmata fi hadal bab
fala tusaqqil 'ala an-nasi haitsu iya kunta ta'iduhum wa tatahaddats ilaihim li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawalahum bil mau'izah wa la yuksir li anna an-nufusa tas'am wa tamal fa idza mallat kallat wa da'afat wa rubbama takrahu al-khair likasrati min man yaqumu wa yatakallam. Kata beliau, akan tetapi hendaknya engkau menggunakan hikmah ya dalam bab ini, dalam berdakwah ya, di dalam mengadakan kajian ya, di dalam mengadakan kajian ya, daurah, nasihat atau apapun itu ya, jangan terlalu jadi jangan sampai memberatkan manusia ya, dari sisi di mana saja engkau berada, ku nasihati mereka, engkau berbicara kepada mereka. Iya. Jadi kata beliau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan jarak ya, memberikan jarak di dalam memberikan nasihat, tidak memperbanyak ya. Di warkop dia bikin taklim sampai 3 jam. Iya. Itu kan memberatkan manusia. Sudah habis 3 gelas belum selesai ceramahnya. Iya. Jadi jangan sampai tidak hikmah di dalam berdakwah. Iya. Dakwah itu bagus, taklim itu bagus. Ya, tapi jangan sampai membebani manusia, karena jiwa itu gampang bosan. Ya, jiwa itu gampang bosan. Ya. Malas. Nah, kalau sudah bosan, di sini dia putus asa. Lemah. Iya. Dan bisa jadi menyebabkan jiwanya membenci kebaikan. Iya. Karena terlalu banyak yang berceramah di situ. Ustaz satu jam, datang lagi ustaz satunya satu jam, datang lagi ustaz satunya satu jam. Iya. Pembahasannya panjang-panjang semuanya. Akhirnya kedua kalinya dia bilang, "Eh, tidak mau datang besok di warkop situ." Iya. Mau cari warkop yang lain. Iya, tidak mau datang di masjid tersebut. Iya, tidak mau datang di majelis tersebut. Iya. Terlalu lama ceramahnya. Memang bagus, senang, awalnya senang. Tapi jiwa itu kalau terlalu dibebani juga akan menyeret menjadi iya, lemah dan putus asa. Iya. Nah, untuk mengamalkan nasihat ini, maka kita pun mencukupkan sampai di sini karena sudah hampir jam 2. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi antum semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu berbuat ihsan, yaitu ihsan kepada Allah dengan apa? Beribadah kepada Allah di atas keikhlasan dan mencocoki tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tingkatannya ada 2. Ya, ketika beribadah kepada Allah saking sempurnanya keimanannya, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kalau tidak mampu seperti itu, maka dia beralih pada tingkatan yang kedua, yaitu muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita orang-orang yang ihsan kepada makhluk. Iya, berbuat baik kepada makhluk, tidak mengganggu makhluk. Iya. Kita berbuat baik kepada makhluk dengan harta kita. Iya, dengan harta kita. Dengan mengeluarkan apa? Zakat. Diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan salah satu dari rukun Islam. Iya. Kemudian yang kedua adalah kita berbuat ihsan dengan harta kita, memberikan nafkah kepada kerabat terdekat kita.
itu lebih utama dibanding orang yang jauh, ya, orang-orang yang kita nafkahi, istri, orang tua, saudara, anak, ini lebih ya Allah cintai, ya, dibanding bersedekah kepada orang lain. Kemudian selanjutnya adalah bersedekah kepada orang-orang miskin, terkhusus bagi para penuntut ilmu, ya, dan secara umum, ya, harta kita apa salurkan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Iya. Dan juga bagi siapa yang memiliki kedudukan, memiliki jabatan, iya, maka hendaknya dia manfaatkan jabatan dan kedudukannya, jabatan dan kedudukannya untuk berbuat ihsan, berbuat baik dah. Iya. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab-sebab kebaikan untuk mereka dan menjadi sebab-sebab hilangnya mudarat dari hamba tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berbuat ihsan kepada makhluk dengan menyalurkan ilmu agama atau ilmu yang bermanfaat lainnya, ya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu bab ini harus dengan hikmah, ya, dimanapun kita berada, berupaya untuk, ya, berbuat ihsan kepada makhluk dengan menyebarkan ilmu agama, ya. Allah Ta'ala alam bisawab, naktabi bihadal qadar. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah, kalau ada yang salah dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua yang hadir di tempat ini bersama dengan orang-orang yang kita cintai, ya. Dikumpulkan semuanya di dalam surga Firdaus. Iya, tanpa dihisab dan tanpa diazab. Bersama dengan para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wasolihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته